Oke guys, guys, jadi kayak gini ya. Tadi barusan ada pasien datang sama aku, ya kan. Di satu keluarga ini kena TB semua. Aku tahu nih dari gaya-gaya bicaranya dia mau laga-laga ilmu deh sama aku. Artinya kenapa aku bilang laga-laga ilmu? Dia sebenarnya dari luar sudah dianggap positif TB. Jadi si pasien bawa hasil foto memastikan apakah betul ini TB atau enggak. Aku bilang ini adalah efusi pleura walaupun minimal. Ternyata si pasien ngasihkan hasil TCM. Nah, TCM-nya positif RipSense. Jadi aku bilang ya, kalau udah seperti ini ya dimakan obatnya. Ya, Dok, tapi kami keluarga begini. Udahlah. Sekarang gini aja. Kita ini kan paling tinggi sekarang tingkat TB ini di Indonesia. Kemudian kemarin itu juga ada mau pastikan juga second opini, mau lagi ilmu juga sama aku. Dia dari luar dibilang TB paru, cuma nggak yakin datang lagi ke aku. Ini mama sama anaknya gitu kan. Pokoknya udah sering kali aku lihat orang-orang pasien-pasien ini mau suka-suka lagi ilmu. Aduh, pening kepala aku. Kalau dia sudah TC yang positif ya, dari dahak itu positif, udahlah wajib itu diobati. Tapi ingat ya, kalau IGRA itu positif ya, IGRA ya interferon gamma, kalau itu positif jangan dikasih obat, nggak ada gunanya. IGRA positif itu tidak boleh diberikan OAT atau obat TB paru, karena IGRA positif itu adalah untuk TB laten. Kecuali kalau IGRA positif kemudian dilanjutkan TCM, dahaknya katuk kultur sputumnya positif, bahkan TB fototoraksnya aktif, ada gambar infiltrat luas atau minimal, itu baru dikasih obat TB. Tapi IGRA positif jangan dikasih obat OAT atau obat TB. Oke guys, gak paham situ kan ya, jangan susahkan pasien, ingat ya, kita hidup ini bagus-bagus saja. Oke, ciao, peace.